Dia tengah loading. Okey. Okey, so sekarang cikgu nak awak salin 1.1 tajuk. 1.1. Okey, salin tajuk. Okey, lepas tu apa maksud tindak balas redox? Okey, yang kuning ni. Okay, awak salin tajuk peroksidaan dan penurunan. Okey, dan yang kuning ni, apa tindak balas redox? Okey, redox adalah okay, redox tadi kan dia combination kan antara red ni reduction, penurunan, oxidation. Okey, tindak balas redox ialah tindak balas kimia yang melibatkan peroksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Okey, tajuk dah salin. Dah. Dah eh? Cikgu nak turun ni. Okey, peroksidaan 1.1, peroksidaan dan penurunan. Okey, maksud yang selalu keluar SPM. Okey ni. So, bila sebut redox, redox combination, maknanya benda ni berlaku secara serentak. Maksudnya macam ni tu. Okey, maksudnya kalau kita nak cakap benda tu redox, dia kena ada pengoksidaan, kena ada penurunan. Okey, jadi jadi kita masuk. Apa sebenarnya pengoksidaan dan penurunan? Okey, so tindak balas ni maksud ni penting. Okey, so kat sini rentas kurikulum bahasa redox adalah berasal daripada dua perkataan Inggeris, reduction, oxidation. Okey, maksud. Semua dah siap? Dah. Okey. So yang yang bawah ni. Benda ni paling penting. Awak tertukar, semua akan tertukar. Okey. So awak salin peta minda ni. Okey, kita akan bincang dari tindak balas redox ni dari segi empat aspek, iaitu penambahan dan kehilangan oksigen, penambahan atau kehilangan hidrogen, pemindahan elektron, perubahan nombor peroksidaan. Okay. Jadi cikgu akan bagi table lain supaya awak senang nak ingat. Kau salin dulu ni. Dah. Belum. Dah. Abul. Oh. Bising. Okey dah. Okay, so sekarang ni kita, dia akan masuk benda yang pertama. Tapi cikgu akan tutup dulu buku ni, buku teks ni. Okay, so tadi
Hang. Okay, so tadi kita recall pasal redox. Okay, so redox tadi kita ada empat aspek. Kita ada empat aspek yang awak kena ingat. Okay, yang pertama so tolong salin table ni dekat nota awak. So perkara yang pertama ni perkara ni pengoksidaan ni penurunan. Okey, ini adalah sifir untuk tajuk redox. Awak kena ingat. Tapi kita ingat vice versa je sebenarnya. Okey, perkara pertama tadi kalau awak salin pertamina tadi adalah dari segi oksigen. Okey. So mana satu yang akan terima oksigen? Oksidaan ke penurunan? Penurunan. Oksidaan. Oksidaan. Penurunan. Okey. Jawapan dia oksidaan. Tengok. Tengok nama. Tengok nama. Pengoksidaan. Oksigen. Terima oksigen. Pengoksidaan adalah terima oksigen. Okey, maka lawan dia penurunan akan tolak. Tolak lepas. Terbaik siap ni. Lepas. Amin lah. Gempak lah. Amin gempak siap. Baik amin. Terima kasih. Lagi ni. Nombor dua. Dari segi hidrogen. Okay, so untuk hidrogen, awak lawan je lah. Kalau peroksidaan terima O, maka dari segi hidrogen dia lepaskan H. Dia akan terbalik. Kalau penurunan lepas O, maka dari segi hidrogen dia terima H. Faham eh? Tadi kita hafal dulu peroksidaan senang. Sebab nama dia oksida. Maknanya dia terima oksigen. Automatik penurunan lepas O. Okay. Dari segi hidrogen, kalau dah dia terima O, maka hidrogen dia akan lepas. Okay, awak ingat satu je sebenarnya sebab dia lawan. Okay. Nombor tiga, dari segi elektron. Dari segi elektron, pengoksidaan, dia terima elektron. Yep. Pengoksidaan, sorry. Okay, awak ingat Leo. Leo. Rasa-rasa apa Leo ni? Leo Mod. Lepas elektron. Okay, Leo ni adalah lepas elektron. Pengoksidaan, oxidation. So, lepaskan E. Automatik penurunan lawan dia. Terima elektron. Ataupun cara awak nak ingat dia, nanti kita akan banyak guna Leo ni. Leo dengan tan. Okay, cikgu ambil huruf N. Turun, turun. Terima elektron penurunan. Cikgu ambil huruf N kat sini. Okay, T terima, E elektron. Okay, kalau tadi senang O kita ambil oxidation. So penurunan ni, lepas apa ni terus huruf N kan. So cikgu ambil N, N sini. So 10. Okay, last sekali. Dari segi nombor peroksidaan. Okay, nombor peroksidaan ni
Kalau unsur yang senang-senang macam lithium, dia sama dengan cas. Kalau Li plus, maka nombor peroksidaan dia plus one. Okay, nombor peroksidaan ni kalau makin naik, makin naik, dia proses peroksidaan. Okay, kalau makin turun nombor dia, dia proses penurunan. Contoh, contohnya, okay, ni contohnya. Okay, ini adalah persamaan baru eh. Awak tak belajar lagi persamaan. Persamaan iodin. Haa, persamaan. Eh, awak dah belajar. Okay, awak belajar persamaan kimia, persamaan ion. Awak tak belajar lagi persamaan apa ni? Kimia penuh. Penuh. Apa yang ionik tu kan cikgu? Kimia penuh. Mirip-mirip sikit. Yes, betul-betul faham kimia penuh, betul-betul. Okay, bila pula belajar? Tak tahu. Tak tahu. Okay, persamaan setengah yang cikgu nak tekan kat sini. Okay, contohnya magnesium. Jadi Mg2 plus tambah 2E. Jawab belum belajar lagi persamaan setengah ni. Persamaan setengah adalah, kita belajar dalam bab ni lah. Persamaan yang ada elektron. Sekejap eh, ada yang masuk. Okay. So, mana dah tadi? Okay, so awak tengok nombor peroksidaan ni tengok dekat cas dia. Okay, sekarang Mg ni tak ada nombor. Maka nombor peroksidaan dia kosong. Okay, Mg 2 plus ada nombor iaitu 2, 2 plus. So, nombor peroksidaan dia plus 2. Okay, tengok nombor dia kosong jadi 2. Makin menaik. So, proses dia adalah pengoksidaan. Okay, kalau penurunan. Okay, contoh. Cu2 plus tambah 2E jadi Cu. Okay, berapa nombor peroksidaan untuk Cu2 plus? Satu ke. Okay, tengok cas, tengok cas. Dua. Apa kat sini? Dua. So, dua. Dua lagi kan cuba. Okay, Cu. Ada cas apa-apa tak? Tiada. Maka nombor peroksidaan dia kosong. Okey, nombor daripada 2 jadi kosong makin menurun. Maka proses dia adalah proses penurunan. Okey, dalam tajuk ni dia nak tahu proses peroksidaan ke proses penurunan. Okey, jadi awak nak ingat, kita recall balik tadi, kita ingat satu je. Oksigen kita ingat kan nama yang ni. Terima O, penurunan lepas H. Kalau terima O lepas H lah. Lepas tu sini ingat Leo. Okay, nombor, nombor peroksidaan naik. Sebab kat yang ni nombor peroksidaan turun. Bila turun, dekat dengan perkataan penurunan. Tak faham. Okay. Tak faham. Apa yang awak tak faham? Pulang balik. Ha? Pulang balik. Saya. Okay. Tak faham nombor berapa? Nombor berapa? Start nombor 3. Okay, awak salin dulu table. Tak payah yang sini tu. Dah salin, dah salin. Okay, dah salin. Dah salin. Dah salin eh. Okay, jadi kita tengok contoh. Baru awak tengok, awak nampak sikit. Okay, kita tengok contoh. Ni semua dah salin eh. Sekejap, cikgu snap juga. Cikgu hantar kat grup. Dah. Macam ni. Okay, mana dah tadi? Okay, so kita tengok contoh apa benda-benda ni. Okay, kita pergi balik kepada buku teks.
teks lah. Okay, so kita pergi pada yang pertama tadi eh. Yang awak salin table tadi, yang baris pertama iaitu dari segi penambahan atau kehilangan oksigen. Okay. Okay, so tadi cikgu bagi ke awak, kalau kita kata benda tu pengoksidaan, maknanya dia terima oksigen. Okay, penurunan buang oksigen. Okay, dia kena tengok persamaan. Okay, so tengok kat sini. Okay, tengok betul-betul eh. Mula-mula dapat persamaan, cari pasangan. Magnesium, dia punya pasangan yang akhir adalah MgO. Karbon dioksida, pasangan akhir dia adalah karbon. Awak mesti buat benda ni. Pintu okay, apa? Yang pertama, awak tengok. Magnesium. Asal-asal tak ada O. Lepas tu akhirnya dia ada O. So, proses dia adalah pengoksidaan. Kalau soalan tanya, kenapa dia pengoksidaan? Sebab dia terima oksigen. Tengok akhir. Mula tak ada, lepas tu akhir. Okay, automatik kawan dia asal-asal ada O. Lepas tu hilang. Jadi C je. So, dia adalah proses penurunan. Sebab apa dia penurunan? Dia hilang oksigen. Okay, faham tak? Faham. Faham eh? Faham. Okay. Cari faham. Pasangan. Faham. Ini pasangan. Faham. Ingat simpir tadi eh? Sangat juga. Ingat simpir yang nombor satu. Nombor satu cikgu buat tadi. Kalau dia oxidation, oxidation, dia plus O. So, automatik kawan dia ni penurunan, dia buang O. So, Mg asalnya tak ada, lepas tu ada. So, dia plus O. So, proses dia pengoksidaan. CO2 asalnya ada O, hilang. So, bila buang O, proses dia penurunan. Okay. Okay, dia cakap kat sini. Okay, bahan yang dioksidakan adalah magnesium. Bahan yang dioksidakan ni siapa yang mengalami peroksidaan? Magnesium lah. Asal tak ada, lepas tu ada. Okay, magnesium. Magnesium mengalami penambahan oksigen. Bahan yang diturunkan, siapa yang hilang oksigen? CO2. Okay, agen pengoksidaan. Okay, macam ni je awak nak ingat. Agen adalah terbalik dengan proses. Kalau proses dia peroksidaan, maka dia adalah agen penurunan. Dia mesti terbalik eh. Reduction. Kalau dia proses peroksidaan, maka dia agen penurunan. Kalau dia proses penurunan, dia adalah agen pengoksidaan. Apa ni? Oxidation. Terbaliklah sebut translate. Kenapa terbalik tu? Terbalik. Okay. Macam ni. Di magnesium ni, dia mengalami peroksidaan. Menyebabkan kawan dia ni mengalami penurunan. Sebab tu kita panggil dia agen penurunan. Proses dia peroksidaan sebab dia terima O. Tapi dalam masa yang sama dia menyebabkan orang sebelah ni mengalami penurunan. So kita panggil dia agen penurunan. Jadi proses kena buat dulu. Awak dapat soalan awak akan buat ni dulu. Lepas tu ni awak terbalikkan je. Agen ni kita terbalikkan je. Ada tak buku form 5? Sekejap. Cikgu tengok. Kita kena buat beberapa contoh. Okay. Okay, kita buat. Okay, sekarang. Cikgu nak awak salin persamaan ni je. Persamaan ni. Sekejap. Salin tanya. Cikgu Izzani nak tanya. Ya, ya, ya. Cikgu Izzani. Tak apa. Saya boleh tunggu. Okay. Nak ke tanah? Nah. Nak tanya apa kita ni? Salin tajuk kalau dulu. Contoh, kalau reducing agent kan. Kalau reducing agent maksudnya dia akan mengalami apa pengoksidaan kan?
Macam tu cakap ni. Yes, kalau terbalik. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Tak payah tu, there you go. Saya terbalik. Betul, lah. Okay. Tumpah. Okay, saya tanya dulu. Sayang juga. Muah. Salin apa itu? Tajuk, tajuk. Ni cikgu buat bintang ni. Tajuk awak. Cuba awak fokus sikit. Betul tak, Amir? Sama. Sama, Amir. Okey dah? Dah tanya tajuk? Belum. Okey, so tajuk. Okey, terus kepada persamaan ni. Okey. Persamaan ni Mg tambah CO2 dapat MgO tambah C. Okey, lepas tu labelkan dia punya proses. Buat terus dia agent apa. Okey, yang ni adalah sifir dia. Jangan lupa salin eh. Haitam pun sekali. Cikgu Raja dah pesan dah tu. Okay, salin tu sebab kita tak ada modul. Cikgu dia lain sikit. Cikgu dia, cikgu, dia okay. Balance lain sikit dengan persamaan kimia. Sama balance asal ni sama. Nanti yang ada elektron boleh. Sama kan? Ah, yang ni sama je. Ah, okey okey. Oh, elektron yang tambah tolak tu betul ke? Yang bagi Dia sebenarnya guna konsep mat je elektron tu. Guna matematik punya kiri kanan kena balance. Okay, awak salin persamaan dengan yang atas ni sahaja. Okay, ingat yang pertama awak dapat, ingat sifir. Sifir dia oxidation tambah O, penurunan buang O. Okay, lepas tu cari pasangan. Dah cari pasangan, apply lah sifir tadi. Kalau dia terima O, pengoksidaan. Buat terus kat tepi dia agent penurunan. Awak dah jumpa satu, kawan dia satu lagi ni, terbalikkan je lah. Kalau awak dah jumpa oksidaan, maknanya orang satu lagi ni penurunan. Okay. Dah belum? Dah. Dah ada lagi belum? Meh dah ke belum tu Meh? Dah. Dah yang. Okay wah. Okay latihan ni kita akan buat sama-sama. Okay nombor sama-sama Meh. Jawab salin dulu soalan satu. Tindak balas di antara. Okey, kalau tak salin pun terus buat A. Cuba buat persamaan kimia seimbang. Apa campur apa? Okey, dia kata apa? Apa campur apa kat sini? Tindak balas antara cuprum oksida dan karbon ialah satu contoh tindak balas redox. Tulis persamaan kimia seimbang apa yang berlaku. So starting apa? Jawab satu A. Imbangkan. Apa tambah apa? Ionik.
Kalau awak baca tu apa tambah apa? CEO tambah CEO. 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 CEO tu plus. Belum baca betul-betul. Tambah C. Tindak balas antara apa dengan apa. So ni tambah tambah C. Okay. Rasa-rasa dapat apa? CU tambah CU. CU tambah CU. CU tambah betul-betul. Pijak ni Amin. CU tambah K. Maaf Amin. CU ni jarang-jarang berlaku. CU dia hanya tindak balas tertentu. So untuk yang biasa CO2. Dah agak. CO2. Kita nampak tadi kan macam CO tapi ingat CO jarang-jarang berlaku. Okay, maka ni. Macam mana kita nak settle dua ni? Awak tambahlah dia dapat gas CO2. Okey, lepas tu kita balance. Kat mana awak nak balance? Tambah ke depan. Dekat CO je tu. Okey, dekat O ada dua, sebelah kiri ada satu. So tambah dua. Tambah dua situ, tambah dua sini. CO juga. Tambah dekat dua. Pandai dong eh. Okey. So settle. Fokus, fokus. Betul juga, betul. Minta maaf. Okay. So sekarang kita nak buat B. Nak buat B. Sama. Adakan nama dia nak boleh ni aku. Boleh terbaik dia. Okay, sama. Sekarang cari dulu pasangan dia. Garisan. Awak kena buat garisan tadi. Dua. Okay, sekarang kita akan match dia punya pair. CEO, apa pairing dia? Penurunan. CEO. Penurunan. 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 Okay. Saya ingat tadi, oxidation, sifir dia, plus O. Redox agent. Penurunan, minus O. So, CEO mengalami apa? Penurunan. 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 Sebab dia buang. Tulis siap-siap. Penurunan. Automatik dia adalah ejen. Ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan. Pengoksidaan. Okay, C asalnya tak ada O. So lawan je lah. Awak dah jumpa penurunan. So C dia terima O, dia mengalami pengoksidaan. Ejen penurunan. Ejen terbalik je. Sedapnya suara dia. Ya. Okey. Okey. Sekarang awak buat benda ni dulu, conteng dulu kat atas. Okey, baru kita jawab B1. Nyatakan nama tindak balas yang berlaku pada CEO. Tindak balas apa? Penurunan. Tindak balas penurunan. Ada dua je. Penurunan, pengoksidaan. So kita dah buat kat atas, copy paste baliklah. Okay, so untuk B1, penurunan. Okay, untuk B2, karbon mengalami pengoksidaan. Okay, ejen pun awak dah boleh jawab dah. Sebab kita dah buat kat atas. Okay, kenal pasti ejen peroksidaan. So ejen peroksidaan kita adalah CuO. Okay, kita boleh guna simbol sebab arahan dia kenal pasti. Kalau arahan dia nama, awak kena eja. Sekarang kenal pasti awak boleh bagi simbol, awak boleh bagi apa ni, awak boleh bagi nama. Tapi kita guna sebab dia bukan namakan, so guna je lah simbol. Ejen penurunan adalah C. Okay, ingat ejen mesti bahan. Okay, sebab akan ada pelajar yang letak benda belakang. Belakang ni hasil. So yang mengalami proses ni nampak? Starting anak panah mesti dari depan. So mesti bahan. CuOC. Okay, C1 apa jawapan dia? CO2. Okey, kenal pasti bahan yang dioksidakan. CO2. Karbon. Karbon.
Okey, bahan yang dioksidakan maknanya dia mengalami pengoksidaanlah. So bahan, bahan. Arahan dia bahan. So bahagian depan. Kalau dia mengalami pengoksidaan, dia adalah bahan yang dioksidakanlah. So ni jawapan dia C. Bahan yang diturunkan maknanya dia mengalami penurunan. Okey. So dalam peksa ni semua adalah satu-satu markah ni. Okey, so cikgu bagi masalah ya. So bahan dengan ejen tu sama je lah. Bahan sama dengan proses dia. Ejen kena terbalik. Tengok betul-betul bahan yang dioksidakan. Oh nak cari kat mana? Ejen tu hasil lah. Ejen, ejen pun bahan juga. Yang tolong ke? Dua-dua bahan ke? Dua-dua bahan, dua-dua bahan. Ha. Ejen pun bahan juga. Dia terbalik je sebenarnya. Okay, proses penurunan. Okay, cikgu tu sini. Okay, CuO kan, kita fokus CuO. CuO, kalau dia tanya tindak balas dia adalah penurunan. Tindak balas penurunan. CuO adalah bahan yang diturunkan. Maknanya dia mengalami penurunan lah. CuO adalah ejen pengoksidaan. Okay. Kalau tengok dekat jawapan yang cikgu buat ni, 1 sampai 4 roman ni, tak ada pun cikgu tulis Cu dengan CO2. Memang kita tak guna sebelah sini. Sebelah hasil ni. Okay, so faham? Kalau dia mengalami penurunan, dialah bahan yang diturunkan. Dan ejen peroksidaan. Dia mengalami penurunan menyebabkan orang sebelah dia ni, C ni, mengalami peroksidaan. Sebab tu kita panggil dia ejen peroksidaan. Okay. Apa-apa pun buat tindak balas dulu. Baru buat ejen. Okay, dah settle eh? Soalan A, B, C? Dah. Okay. So, dari segi hidrogen, konsep sama mesti ingat sifir. Okay, awak salin tajuk dulu. Okay dah? Dah saya tajuk? Dah. So sama konsep masa tadi. Dapat soalan tulis sifir dia dulu. Lepas tu apa ni? Terus cari pasangan dia. So ni kita terus ke persamaan lah. Okay, awak salin persamaan ni. Okay, sifir dia apa? Ni sekarang kita bincang dari segi hari. So kalau peroksidaan terima ke buang H? Buang. Buang. Tadi dia terima O, so dia buang H. Penurunan terbalik. Penurunan. Plus H. Okay, ni sifir dia. Tengok. G tu apa? Yeah. G dengan P. G dengan P. Oh, keadaan dia G gas. P pekatan. Awak dalam peksa tak payah buat. Sebab kita kadang-kadang kita tak tahu. Salah benda ni, salah persamaan kita. So, ni sebab buku teks dia tulis lah. Okay. So, sekarang kita tengok bahan yang pertama. H2S.
akhir hilang H tu. So buang H adalah proses pengoksidaan. Oksidaan. Maka dia adalah agen? Agen penurunan. Penurunan. Automatik kawan dia pun mengalami penurunan dan dia adalah agen pengoksidaan. Okay, tu je cara awak nak skor dalam tajuk redox. Tulis sifir, lepas tu awak cari pasangan, tulis proses, tulis agen terus. Okay, dah siap belum? Dah. Okay. Kita pergi ke bawah. Okay, terus kita buat latihan. Okay, awak salin ni je. Awak salin terus persamaan. Salin ni terus. Okay, lepas pada nota atas tadi tu, okay, awak buatlah aktiviti 1B. Okay, terus salin persamaan. Cari pasangan. Cari pasangan. Kita balik sifir tadi. Kalau kita H plus, pengoksidaan. Pengoksidaan kita buang H. Penurunan. Kita tambah H. Mana ni? Okay. Ingat kan starting dari bahan. So NH3. Mana pasangan dia? N. N2. N2. Okay. So dia pasangan dia. CuO. Mana pasangan dia? Cu. Cu. Tiga Cu. Ini dari segi fusion. Dia asalnya, okay, yang ni NH3 mengalami apa? Pengoksidaan. Penurunan. Okay, CuO ni dia macam ke sini ada, ke sini ada. Sebab kita bincang dari segi H. Dari segi H kan. O kat kat depan ni tak ada H. Lepas tu kat belakang ni O tu ada H. Dia macam tu ni, CuO ni macam ada dua cabang lah. Fokus kita adalah dari segi H. Okay, kat depan tak ada H. Kat belakang ada H. So terima H, CuO ni adalah penurunan. So tulis terus kat sini, agen penurunan. Ni agen pengoksidaan.
Ingat, agent semua-semua benda di depan. Okey, soalan satu. Apakah bahan yang dioksidakan? Dua NH3. Yes. Apakah bahan yang dioksidakan? Dioksidakan maknanya dia mengalami peroksidaan. Peroksidaan dan dia adalah agent penurunan. Bahan yang dioksidakan. Ayat BM ni. So dia agent penurunan ni. 2 NH3. NH3. Dua abadan. Dua tu hanyalah untuk balance. So bila awak jawab NH3. Oh. Ha, jangan ambil dua tu. Dua tu untuk balance. Okay, bahan yang diturunkan maknanya yang mengalami penurunan. CuO. Bahan. Jangan terbabas kan? Bahan. Semua kat depan. Belakang tak ada pun kita sentuh. Okay, ejen peroksidaan. Yang mengalami penurunan lah. CuO. CuO. Ejen penurunan. NH3. Okay, jangan ambil bahan. Jangan ambil hasil. Ambil bahan sahaja. Semua proses ni starting dari bahan. Janip, terang ni. Basically, man. Penurunan dia jadi pengoksidaan. Pengoksidaan jadi penurunan. Faham, man? Faham. Thank you. Terima kasih. Okay. So, sama-sama. Okay, so ni settle lah. Ni. Dah boleh okay, balik ke? Cikgu nak padam ni. I nak move. Boleh. Boleh. Clearkan sifir dia. Kalau boleh buat tu, insyaAllah boleh ni. Okay, so sekarang barulah kita masuk kepada faktor ketiga dari segi pemindahan elektron. Okay, awak salin tajuk. Okay, dekat sini tadi sifir dia Leo dengan pen. Kena ingat ni. Awak sentiasa kena guna benda ni. Lepas elektron peroksidaan, terima elektron penurunan. Okey. So gambar yang diberi adalah eksperimen MgO yang kita sempat buat lah. Ni kimia penuh. Ni persamaan kimia, betul. Persamaan setengah. Ni persamaan kimia yang... Salah, Mac. Ingat apa aku ajar di Mac. Okay. Dah tajuk? Tajuk saja. Dah. Dah. Okay, sekarang kita pergi dekat... Okay, persamaan macam mana nak cakap? Okay, persamaan kimia tu nak cakap. Cik tengok dulu apa kat bawah. Eksperimen. Okay. Saya nak cakap yang ni je. MG. Okay, cikgu guna contoh lain dulu sekejap Kita guna contoh lain dulu.
Okay. So kita guna contoh lain dulu sebab tu macam advance juga nak masuk terus ke situ. Okay. Kita tadi sifir dia adalah Leo dengan Ten. 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 Okay. So disebabkan ini adalah tindak balas redox, maka dia berlaku serentak. Okay. Mesti ada satu pihak yang lepas elektron. Mesti ada satu pihak yang terima elektron. So dia macam tu. Okay. Give and take. Okay. Jadi sekarang bila awak dapat persamaan, contohnya Cl. Okay. Contoh cikgu bagi magnesium. Awak salin eh. Sebab kita tak tak lepas tajuk tadi awak salin rupa persamaan ni. Okay, magnesium campur CuSO4. Apa dia punya produk? Produk? Itu hasil N tu bahan. MgSO4 tambah Cu. Okay. So siapa yang tak ingat, tukar pasangan konsep dia. So kena ingat charge magnesium akan jadi Mg2+. Cu akan jadi Cu2+. SO4. SO4 berapa? 2-. Lepas tu tukar pasangan magnesium akan bergabung dengan sulfide. Dapat MgSO4. Charge mati. 2+, 2-. So dapat MgSO4. Cu2+ kita tak tulis dalam bentuk ion sebab sekarang kita tengah buat persamaan kimia. Betul juga. Seimbang. So Cu2+ tadi tu awak convert. Dia adalah ion logam, so convert kepada Cu je lah. Bukan Cu2 eh. Yang ada 2 kat bawah tu kalau gas. Okay. So, okay, ni settle persamaan kimia seimbang. Okay, kat sini, magnesium kat depan ni dia adalah atom. Okay, dekat belakang dia adalah dalam bentuk ion, logam dengan bukan logam. Okey, jadi kalau kita nak pisahkan, kita akan pisahkan macam ni. Mg. Okey, sekarang baru cikgu nak masuk persamaan setengah. Okey, ni baru untuk awak persamaan setengah. Tadi persamaan kimia seimbang. Okey, persamaan setengah. Persamaan setengah cari pasangan. Okay, kalau atom, salin je atom. Tapi kalau ion, awak kena tengoklah belakang ni. Kenapa cikgu kata ion? Sebab ni logam. Kat belakang ni bukan logam. So dia ion. Okay, sekarang kita nak Mg je. So Mg kat belakang ni adalah Mg2+. Okay, cikgu tak nak SO4 sebab cikgu fokus pada Mg. Logam. Okay, so kita tak siap lagi. Kita baru cari pasangan dia. Okay, untuk Cu, kat depan ni dia ion. Kat belakang ni dia atom. Okay, so ion apa Cu kat situ? Cu2+ jadi, kat belakang ni atom saling je, Cu. Okay, nak buat persamaan setengah, cari dia punya pasangan. Kena pasti dia atom ke ion. Kalau atom salin, kalau ion awak ambil lah. Apa charge dia? Ion kat sini Mg2+. So salin Mg2+. Okay, nak buat persamaan setengah. Kalau kat depan ni, contohnya cikgu ambil Cu. Kalau awak nampak dia ada 6 plus, plus, maknanya kat sini pun awak kena plus. Cikgu Jani tak faham. Okay, tak faham kat mana? Ay, apa pula ni? Okay, faham tak? Cari pasangan. Cari pasangan, faham tak? Faham. Okay, memula. Kita nak buat persamaan setengah ni. Cikgu. Ya, awak nak buat persamaan setengah.
Cikgu, kalau MG tu yeah. Plus tu maksudnya kena tolak lah kan dengan E. So maksudnya tambah E lah kan? Tambah E minus. Dia guna, oh. Betul. Dia sebenarnya guna konsep mat ni. Cuma, okay. Apa cari ini? Pasangan eh. Cari pasangan. Kalau dia atom, salin je. Kalau dia ion, cari ion dia. Ni macam kat sini. Dia ion. Sebati ion. Okay, berapa ion dia cuprum ni? Cu2+. Sebab tu cikgu turunkan ke bawah ni Cu2+. Kalau dia atom, turunkan je. Jadi Cu. Okay, sekarang kalau guna konsep mat, awak nak imbangkan kiri dan kanan. Awak nak imbangkan kiri dan kanan kan? Okay, nak imbangkan elektron. Elektron tu negatif. Okay, ni cikgu. Tambah 2E. Tambah? 2E. 2E. Tambah lah. Okay, first kali. Kalau tengok ada tambah, terus awak buat tambah. Ha, kalau nampak ada tambah kat sini, terus jawab buat tanda tambah. Lepas tu ada berapa kat dia tambah 2. So awak tambah 2 lah. Kalau tambah 3, 3 lah kat sini. Okay. Kalau guna konsep mat, kat sini charge dia kosong. Tak ada apa-apa charge. Kat sini charge dia 2. Positif 2. Cikgu sebelum tu tanya. Dalam kimia ni dia tak ada tolak kan, dia mesti tambah kan? Betul. Dia tak ada tolak. Betul-betul. Okay. Aku confused. Okay, tadi cikgu dah kata cara senang awak nak buat. Kalau tengok tambah, terus buat tambah. Berapa awak nak tambah elektron? Kalau 2 kat depan, 2 lah E. Okay, dari segi mat, kita tengok kenapa dia buat 2 E. Okay, kalau Cu2+, charge dia plus 2. Cu tak ada apa-apa charge, so charge dia kosong. Kita akan buat sampai jadi nombor yang kecil. Macam mana 2 nak jadi kosong? Kalau ikut mat, 2. 2 tolak 2 lah kan? 2 tolak 2. 2 tolak 2 dapatlah kosong. Okay. So kenapa kat sini plus? Awak kena ingat elektron ni charge apa? Negatif. So kalau cikgu buat negatif, 2 darab negatif, maknanya kat sini sebenarnya negatif 2 ni. 2 elektron, maknanya negatif 2. Cuma dalam kimia dia tak ada negatif. Dia bukan mat. So dia akan buat plus 2E. Okay, kalau naknya plus 2E. Bermaksud plus 2 darab negatif 1. So tolak 2 lah. Kalau ikut mat lah. Okay. So kita akan guna, kenapa dia nak plus elektron ni, sebenarnya dia nak samakan cas kiri dan kanan. Okay, magnesium. Asalnya dia kosong. Tak ada apa-apa cas. Lepas tu kat sini dia jadi plus 2. Kat mana cikgu akan letak elektron? Lepas plus 2. Ingat, kiri. Jadikan dia nombor kecil. Kiri. Maknanya letak sebelah kiri. Nak letak berapa? Plus 2E. Tambah 2E. Tambah 2E. Kiri. Kalau cikgu letak 1 jadi 2. Jadi 1 kan. 2 tolak 2 kosong. So awak nak letak ni, awak akan guna konsep mat sebenarnya. Okay, awak salin dulu ni. Kita buat satu lagi. Kita buat satu lagi. Lepas tu baru boleh masuk persamaan yang susah tu. Okay, mula cari pasangan. Lepas cari pasangan, fikir mana aku nak letak elektron. Aku kena jadikan nombor tu kecil. Kat mana awak nak kena letak elektron? Jadikan nombor tu kecil. Okay, lepas dah letak elektron, barulah kita boleh tentukan mana Leo, mana Tan. Mana satu Leo? Mana satu Tan? Leo, Cu. Tan, Cu. Tan, Cu. Okay, apa maksud persamaan? Ni kalau plus maknanya terima. Tambah. Tambah elektron. So terima elektron. Plus. Terima elektron. Kompak kami. Ten. Okay, ten. Kalau dia elektron dia jauh. Ten. Jauh. Ten. So kat sini lepas.
elektron. Oh, lepas. So, lepas adalah tadi Leo. Magnesium. Magnesium mengalami perbezaan, ya. Apa dia? Dua E tu letak kat belakang eh. Lepas MG2 plus eh. Ah, betul. Letak belakang. Sebab apa? Cara nak cam dia senang je. Kalau nak letak depan, mesti ada plus. Lepas plus tu baru letak 2E. Kalau ada plus, baru boleh plus. Kalau tak ada plus, MG tak ada plus kat depan dia. So elektron dia belah sana. Okay, cikgu bagi satu lagi contoh. Ni dah siap eh, Saren? Sudah. Okay. So cikgu bagi satu contoh lagi. Cikgu juga tanya. Ya. Yeah. Kan dia tadi kan guna konsep. Ya Allah man. Tadi kan guna konsep tambah tolak man. Ya Allah. Tambah tolak kan. So yang kena tambah dengan tolak tu becas 2 plus ke? Ke becas yang lagi banyak daripada? Dia konsepnya jadikan nombor kecil Izzani. Okay. So yang nombor besar tu jadi nombor kecil lah kan? Nombor besar tu jadikan dia kecil. Kan senang man. Betul tak? Ya yeah, yang macam ni ni. Okay, kita tengok sana. Cani Kim yang besar. Okey. Faham tak? Jadi kecil. Tengok YouTube balik lah. Bukan. Cikgu dah rekod dah meh. Tengok balik nanti. Ya, tengok okay. YouTube lah. Baik. AL tambah AL tambah AG NO3. Apa hasil dia? AL 3 plus. AL 3 plus. AG plus. NO3 minus. So dapat? AL kurungan NO3. Betul. Kita semua. Tiga. Lebih terbaik kan? AG ni plus. Dia silver kan? Argentum. Argentum. Okay. So sekarang step satu, cari pasangan dulu. AL kat sini dia atom. Kat belakang ni dia ion. So dia punya persamaan AL jadi okay, kat sini dia ion ni sebab dia ion. AL 3 plus. 3 plus. 3 plus eh. Okay. Sekarang awak dah settle AL. Cari AG pula. Okay. Macam mana cikgu nak tulis kat sini? AG plus ke AG? AG plus. AG plus. Okay. AG plus. Sebab sini ion. Logam dengan logam. Okay, AG plus akan jadi okay, AG. AG. Yeah. Dekat AL, kat mana cikgu akan tambah elektron? Ni. Asal ke tu ni? Kat belakang. Belakang. Kat AL. Kat belakang. Rasa kan? Sebab awak belakang. Ingat mat, ini tak ada cas. Sini plus 3. Okay, nombor besar jadikan kecil. Tambah 3. Tambah 2E. 2E. Okay. AG plus. Kat mana nak tambah elektron dia? Depan. Tambah berapa? Satu. Okay. Plus 1 kosong. So kena tambah 1 elektron. Okay. Settle. Okay, yang mana Leo, yang mana Tan? Yang mana mengalami pengoksidaan? AG Leo eh. AG, tengok betul-betul. AL. Tengok. AL.
AG tu just kosong lagi. Kalau dia pindah dia kosong. A-L-U. Okay, A-L-U. Yang ni. Pijak sahaja semua orang. Okay, tengok dekat-dekat eh. Kalau terima, terima dekat-dekat. Tengok elektron dia duduk depan. Terima dekat-dekat. Lepas jauh-jauh. Dia kena jauh ni kan elektron duduk sebelah sana. Ha, terima dekat-dekat. Lepas jauh-jauh. Lepas belah sana. So lepas dia. Elektron oxidation. Siapa yang oxidation? Aluminium. Ini yang mengalami oxidation. Siapa yang mengalami penurunan? Terima elektron penurunan. Ag plus yang mengalami penurunan. Ha. Bahan. Jangan tengok belah sana. Tengok sebelah bahan. Cikgu, okay. Ag tu nilai dia kosong kan? Ag. Tu kena tambah mana E. Kosong? Sini. Tak, Ag yang plus tu ke tak? Kasi salah ni. Satu kan? Oh, satu kan? Charge dia satu, Izanis. Sini charge dia satu. So, campungan E minus lah, Ego. Elektron. Yeah. Itu minus sebenarnya. Ha. Oh, thank you. So, settle benda ni. Okay. So, ni lah konsep asas nak buat persamaan setengah. Awak dapat persamaan kimia. Cari pasangan. Letak elektron. Nombor besar jadikan nombor kecil. Baru tentukan Leo 10 tu. Okay, so kita kita nak habis dah ni, sekejap. Okay, setakat ni awak faham tak? Faham. Okay, ini persamaan dia macam apa orang kata agak cikgu rasa tak boleh cerita panjang ni. Cikgu skip dulu. Okay. Cikgu skip dulu untuk yang ni nanti lah next class sebab dia ada persamaan yang super sikit lah. Awak kena ni yang persamaan ni. So agak susah lah. Dia senang. Cikgu akan terang nanti. So untuk malam ni cikgu nak habiskan ni je. Apa ni? Dia punya satu lagi. Nombor peroksidaan. Okay ni. Last. Okay, salin tajuk. Okay, ni sifir yang last. Peroksidaan dan penurunan dari segi perubahan nombor peroksidaan. Okay, ni senang je nak ingat. Kalau nombor dia turun, penurunan. So, automatik peroksidaan ni nombor dia naik. Okay, nombor nak tengok kat mana? Tengok cas. Kalau tak ada cas, kosong. Kalau ada cas, ikut cas dia. Dah belum? Dah. So. Okay. Kita pergi ke latihan dulu baru tengok dia punya contoh kat atas. Okay. Awak salin persamaan yang pertama. Persamaan pertama. Okey, persamaan pertama eh. Okay, persamaan pertama. Okay, CuO tambah H2 jadi Cu tambah H2O. Okey, sekarang cari
cari untuk CU dulu. Okay, cari pasangan dia. CU. Okay, sekarang untuk Sifir yang last ni, dia sangat berkait dengan Leo 10 tadi. Sangat-sangat berkait. Okay, jadi CUO dengan CU, awak kena buat persamaan setengah dia dulu. Persamaan setengah. So apa cikgu nak buat persamaan setengah dia ni? Kat depan ni dalam bentuk apa? Ayon. Ayon. Teman. Diam lah. Ayon. Ayon dia adalah CU berapa plus? 2+. Baik. Menjadi CU. Kat mana nak letak elektron? Kat dekat dengan CU 2+. Depan. Letak 2E kan? 2E. Okey, sekarang baru nampak berapa nombor peroksidaan dia? Yang ni plus 2, positif 2. Kat belakang ni? Minus. Ada apa-apa tak? Ada cek apa-apa mana? Tak? Minus. Okay, tak ada. Tak ada. So bila tak ada, maknanya kosong. Dia tak ada charge, okay. Dia neutral. Okey, apa jadi pada nombor dia? Makin menurun ke makin naik? Menurun. 2 jadi kosong, menurun. So dia adalah proses? Menurun. Penurunan. Penurunan. CU2 plus mengalami tindak balas penurunan. CU2 plus adalah, CU2 plus ni, awak tengah cerita benda ni. CU2 plus adalah ejen. Ejen apa? Pengoksidaan. 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 Balik je. Okey. Untuk H2. H2 pasangan dia. H2. Okey, awak kena ingat kalau air, air ni ion dia H plus dengan OH minus. So untuk H2 kita akan jadi H plus. H2 jadi H plus. Okey. Okey, H2 jadi H plus. Okey, nak buat persamaan seimbang dia. Okey, awak tengok H2 ada dua. Jangan tengok cas, tengok bilangan. Kalau tadi CU2+, CU2+ dengan CU. Jadi 2H tadi. Ah, so kat sini ada 2H. Ah, jangan tengok cas, kita tengok bilangan dulu. Kenapa tadi kita tak tambah 2? Sebab jangan tengok cas CU2+ ada 1, CU ada 1. Okey, tak payah usik apa-apa. Tapi yang ni H2 ada 2, H+ ada 1. So bilangan dia tak seimbang. Cikgu kena letak nombor 2 kat depan. Okey, so sekarang kat mana nak letak elektron? Belakang. Belakang. Okey, depan kosong. Belakang 2. Ah, so kena letak 2. 2. Dari segi mat, sini kosong. 2 darab positif 1, so positif 2. So cikgu kena letak 2 elektron kat sini. Okey, apa jadi pada nombor dia? Makin naik ke makin turun? Turun. Turun. Baik lah geng. Siapa yang ikat tu? Leo. 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 Dia pengoksidaan. Penurunan.
Okey. Dia sebenarnya bukan semua terlibat. Biasanya logam, logam kat depan akan terlibat. Okey. Okay, last sebelum habis kelas, awak buat untuk MG ni, kesamaan nombor dua. MG, KCl, MgCl2, H2. Okay, cari pasangan. Kat sini awak akan ambil H. Disebabkan H kat ni. So Cl kita abaikan. Okay. Kenapa Cl abaikan? Sebab charge dia sama je, kiri kanan. Sebelah kiri ion, sebelah kanan ion. So tak, kita tak boleh ambil kalau dua-dua ion. Awak akan tengok perubahan dia kalau satu atom satu ion. Okay, contoh Mg. Apa persamaan setengah dia? Kalau kita pisahkan. Mg akan jadi Mg sama dengan Mg2+. Mg2+. Sebab kat sini adalah dalam bentuk ion. Mg2+. H+. Kat depan ni H+. So cikgu akan ambil H+. Belakang H2. Okay, yang pertama, mana nak tambah elektron dia? Kat belakang. Okay, kat belakang. Sebelah kiri. 2E. Tambah 2E. Okay. H plus jadi H2. Mula-mula balancekan dulu. Dia tak sama 2E. Bilangan. H plus ada satu, H2 ada dua. So, kena letak nombor 2. Ha. Kalau tadi Mg ada satu, Mg2 plus ada satu. Sebab tu cikgu tak usik. Okay, sekarang H2 ada 2, H plus ada 1, tambah nombor 2. Okay, so nak tambah berapa E? 2. 2. 1. 1. Kalau awak tambah 1, 2, darab 1, tolak 1, tak balance. Awak kena tambah 2. Sebab apa? Kat sini kosong. Kat sini H plus positif 1 darab dengan 2. Positif 2. Sebab tu kena tambah 2E. Okay. Okay. 2H plus. 2H plus. Okay. Yang mana mengalami peroksidaan? Siapa MG yang mengalami peroksidaan? MG. 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 Okay. Disebabkan nombor dia berubah daripada nombor berapa? Nombor peroksidaan dia. Kosong, kosong ke dua. Menjadi? Dua. Okay. H plus. Nombor peroksidaan untuk H adalah positif satu. Nombor, kita tak letak positif dua sebab kita nombor peroksidaan ni untuk orang tu. H positif satu. Kita letak dua tadi untuk balance je. Menjadi kosong. Okay. So nombor naik proses pengoksidaan. Nombor makin turun proses penurunan. Penurunan. Okay. Okay. So settle lah untuk konsep. Nanti kita akan belajar lagi lah ni. Sebab konsep ni awak akan guna ke depan nanti. Cikgu akan tanya. Yang 2H yang plus 2E tu saya tak faham. Apa? 2H. Yang tadi yang tu. Bacot kau. Sabar, meh. Sorry tu. Tak apa, meh. Tak biasa. Macam ni. Kan betul tengok YouTube. Okay, mula-mula kat depan ni, ni H plus. Dia dalam bentuk ion. H plus. Menjadi H2. Jadi H2. Okay.
Kenapa tambah 2 kat depan? Sebab bilangan dia tak sama. H plus ada 1, H2 ada 2. So kita kena tambah nombor 2 kat depan. Okay, sekarang kat mana kita nak tambah elektron? Kat sinilah kita akan tambah elektron. Nak tambah berapa? Nak kurangkan dia. Ah, nak kurangkan dia supaya jadi kosong. Sini kosong kan? H2 tu tak ada apa-apa. Guna konsep mat. So tambah 2 darat 1, tolak lagi 2, kosong lah. So balance kiri dan kanan. Okay, so sampai sini je kelas malam ni. Cikgu ulas sekali lagi, awak kena ingat sifir dia. Kita record balik. Okay, oxidation tambah ke buang O? Buang. Tambah ke buang? Okay, so ni mana ingat satu oxidation tambah O lagi apa lagi? H dia tolak. Lepas. Lepas. Sekejap. Ada orang masuk. Ada. Masa dengar ada orang masuk. Oh, tak ada. Ya, tayang air cikgu dah habis lah. Ah, itulah. Dia dengar macam ada macam orang apa ni? Ada ni. Okey, buang H. Okey, lepas tu dari segi elektron. Okey, dari segi nombor peroksidaan naik turun. Naik. Naik. Okey, satu lagi yang confuse. Ni tolong catat apa beza cas dengan nombor peroksidaan? Cas versus nombor peroksidaan. Alamak. Peroksidaan. Okay, waktu dia lah. Yang belakang ni tak muat. Okey, contoh Mg2+. Okey, cara penulisan. Salah tulis, salah. Dalam SPM. Cas, tengok cas atas ni. Cara tulis dia. 2+. Okey, plus duduk belakang. Nombor peroksidaan plus duduk depan. Plus tu. Dua, dia memang nombor dua tapi cara tulis. Cas duduk belakang. 2+. Tapi bila soalan minta apakah nombor peroksidaan? Nombor peroksidaan dia plus 2. Minus 2. So cara tulis salah-salah. Walaupun bermaksud awak faham sebenarnya tapi yang cara tulis salah-salah. So tolong catat benda ni. Plus tu apa Igo? Nombor nombor pengoksidaan eh? Nombor pengoksidaan. Baik. Ah, kau. Okay, Kalisa dengan Ain dah ambil attendance? Dah. Dah? Dah. Okay,